Coba tidur lagi, siapa tahu ntar mimpinya ketemu orang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tante, iya Ebi kangen sama tante. Tante ke sini dong tante. Tante, silakan pergi tante. Tante. Permisi. Tante. Aduh, ini yang punya rumah mana sih? Eh, ada Ebi. Ebi. Tante. Ebi. Tante, aku kangen sama tante. Aku dimarahin terus di sini, tante. Ebi. Wah, ada tangan yang halus membelai pipi Ebi. Wah, pasti ini tangan tante cantik. Ebi. Tante Ola! Tante Ola! Tadi Ebi di mimpi juga ketemu sama Tante Ola. Oh iya, Tante iya. Ola lagi ngapain? Tante Ola lagi datang ke sini. Hah? Ada Mami Ola? Aduh, Ayu. Oh my God. Lu kenapa pakai jatuhin? Kan lu berharap dapatan bareng dua. Apa gimana? Enggak. Saya kan kalau lagi ya kita kalau jatuh. Iya, kita lihat bareng-bareng. Iya, lain kali kalau misalnya di sinetron-sinetron, lu jatuhin ke kaki lu lebih bagus. Sakit. Ayo ulang. Ulang, kita ulang. Permisi. Hai. Mami Ola. Mami Ola. Sakit kaki ya? Jatuh, ya. Set, gue ngambil mau ramlan, baru abis itu lu jatuh oh, iya. Lagi. Ulang, salah gue, maaf. Aduh. Kali lagi ya, Mami ya. Iya, oke. Permisi. Permisi. Hai. Mami Ola, Ayu. Sakit. Kru ini kaki gue sakit, tangan sikut gue pada sakit. Gracia lu mah jahat banget. Sakit apa? Enggak, ini sakit. Sakit sama lu, sakit hati. Mami Ola! Ayu Ting Ting! Mami ngapain ada di sini? Diundang sih. Lu Ayu! Lu. Kalau dia gak diundang, gue nantar. Anak pacarmu yang India itu. Kalau aku ngerasain malam pertama, kamu ngerasain? Iya. Aku mah sudah lupa. Mami Ola apa kabar? Tepuk tangan dong. Ini kenapa Mami Ola ada di sini ya? Kenapa sama Ebi? Ebi sih. Ebi, kamu ngapain sama Mami Ola di sini, Ebi? Ebi tadi katanya mimpi. Mimpi apa? Mimpi apa, Ebi? Ceritain dong, Ebi. Mimpi apa? Aku mimpi ketemu Tante Ola. Terus? Terus itu berarti aku tuh lagi kangen sama Tante Ola. Emang Tante Ola siapanya Ebi? Tante Ola mama angkatnya Ebi.
Okay. Lu gak angkat milih-milih malu Almas. Tante? Iya, Ebi. Tante kok baru datang lagi sih? Ebi kan kangen. Ebi kangen ya? Ebi baru undang aku lagi sih. Yang undang itu pasti Om Ipan. Om Ipan lagi gak ada. Makanya Om Ipan sekarang gak ada. Karena kalau ngundang pas Om Ipan ada, Om Ipan pasti kesaing kalah cantik. Jadi sebenarnya Om Irfan tuh om-om atau tante-tante? Ebi pinter loh, kecil-kecil ngomongnya udah bener ya? Iya. Yang pastinya sekarang karena ada Mami Ola di sini, kita langsung masuk ke Ajang Ngobrol! Alhamdulillah, baik. Oh iya, anaknya sekarang umur berapa? Sekarang masuk 5 bulan. Alina. 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 E-nya 2. Jadi kepanjangannya apa? Alina? Alina, Naira, Hana, Hutapea. Alina, Hana? Naira, Hana, Hutapea. Mami maaf, gak mikirin tuh ntar kalau anaknya ujian nulisnya panjang banget. Alina, iya kan Alina. Alina, Naira, Hana aja. Oh Hutapea. Iya. 5 bulan udah bisa apa aja, Mam? Udah tungkurep, udah ketawa-ketawa, udah happy lah pokoknya. Apa yang paling gak bisa dilupain sih? Kayaknya kalau misalnya mau pergi, mau kerja itu gak bisa dilupain, berat gitu ninggalinnya. Pada saat dia menyusui, kita bertatap-tatapan. Oh, jadi Mami nih asih bener-bener. Asih. Rencananya sampai kapan Mam mau asih? Pengennya setahun, tapi insya Allah pokoknya lewat 6 bulan aja udah aman lah ya. Maksudnya 6 bulan eksklusif. Tapi lancar ya Mi asihnya ya? Amin, alhamdulillah. Ayu juga gitu yuk? Alhamdulillah, lancar. Sampai berapa lama Ayu? Sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan, abis itu udah. Terus rencana mau punya anak lagi kapan yuk? Si Gracia pakai nanya, oh, masih aja belum punya. Oh punya, laki mah punya. Dikawinnya itu yang belum, ya kan? Ayu, lihat gak? Rambutnya bagus ya? Ayu selain rambutnya bagus, Mam, sekarang ada perkembangan baru. Apa bagi? Ayu bisa bahasa Inggris. Tunjukin, tunjukin. Kalau ada... Maaf, Ebi kenapa nih kok di sini? Ebi habis Kids Choice Award kayak vertigo dia. Ebi. Aduh, pas banget nengoknya ke atas. Ebi, kenapa? Kenapa kok ngantuk banget sih? Ebi ngantuk. Kenapa? Kemarin Ebi begadang. Kenapa begadang? Emang itu ngabisin setnya Kids Choice Award? Bukan, kenapa Tante? Kemarin kan abis Kids Choice Award, Ebi-nya. Kenapa? Emang beresin setnya atau gimana Ebi begadang? Enggak, soalnya Ebi begadang. Karena? Mikirin kok Om Gilang Giga gak menang. Mati amat. Ya mikir kali. Gilang Dirga itu omnya kamu? Iya, om aku. Terus saingannya siapa aja? Rapi amat. Terus siapa lagi? Ada Indah Herlambang. Terus siapa lagi? Sule. Yang menang, yang menang. Yang menang Rapi amat. Ya mikir dong. Aku mau nanya. Si Om Gilang itu di dunia entertainment udah berapa tahun? Baru sih. Ya udah. Baru itu juga nyogok, Mam. Tapi Tante Inli ada 3 acara di Global TV, dia nggak masuk nominasi. Tante Ayu masuk. Tante Ayu masuk. Tapi Tante Ayu nggak menang. Tapi bener loh, kalau gue pikir-pikir acara gue dari pagi gue udah obsesi. Siangnya gue ada-ada aja. Sorenya ABC. Gak apa-apa udah, yang penting kan lu ada di sini tiap hari. Bukan masalah itunya, gue juga bacain nominasi. Gue tuh masuk nominasi juga. Apa? Gue membacakan nominasi artis-artis yang gak pernah masuk nominasi. Gue nominasi! Sedih lo ya, Ibu. Ebi mau tidur di kamar. Gak ada yang nyuruh tidur di kamar, sini aja. Itu lu biasanya marah-marah kalau disuruh tidur di kamar. Koben gak usah didengerin, sini aja. Ya udah, dia aja tadi nge-briefing gue, gue kagak ngerti. Mami, cerita lagi tentang Alina. Alina aku bawa kok. Oh iya, Alina kan ada, Alina ada di ruang itu. Di ruang tunggu. Alina lagi bobo. Di ruang tunggu. Oh lagi bobo. Lagi bobo. Mami, Alina nih tipe anak yang rewel atau memang anteng ngertiin pekerjaan maminya yang sibuk atau gimana? Pas aja sih kan masih bayi. Tapi kan aku udah biasain bawa syuting, udah. Kenapa sayang? Kenapa nak? Kan lagi ngobrol. Iya ngobrol aja. Oke. Okay. Ya pokoknya Alina aku biasain bawa syuting. Aku lagi ngomong, katanya kamu kangen.
perhatiin dong tantenya kalau ngomong. Iya tante, Elena, tantenya biasa aja. Hah? Hah? Tante Elena. Jadi terus abis itu udah pas aja ya? Iya pokoknya pas aja. Rewel-rewel mungkin gak rewel sih. Maksudnya dia nangis kalau dia ngantuk, capean. Iya seperti yang lainnya ya, gitu. Ya biasa. Kita akan lihat foto-fotonya ya. Ini dia foto-fotonya. Ada ya? Ada fotonya Alina di sini. Alina ya, Mi? Alina. Alina. Kita akan lihat kelucuan-kelucuannya. Tapi ngomongnya English. Alina. Alina. Oke, belum dicetak ternyata. Om Kobe, fotonya mana Om Kobe? Mana ini? Ini dia. Ah, ini lucu banget. Ayo lihat foto ini nih, lucu banget. Ini di Instagram kan, Mi? Iya. Ya. Lucu banget sih. Lucu banget, pakai mukenanya sama. Pakai mukena, mukena pertama dia. Mukena pertamanya ya. Disponsorin lagi, eh. Jadi memang dari kecil sudah di-endorse. Iya, kecil sudah di-endorse. Iya benar. Oke, kita lihatin. Masih ada lagi fotonya? Mami termasuk yang menginginkan bahwa anak Mami itu jadi bahan eksis di Instagram atau sosial media gak sih? Mami kan sekarang lagi ngetren nih teman-teman yang lain gitu kan? Jujur sih aku gak terlalu, maksudnya posting satu kali, dua kali oke. Okay. Ya. Tapi kalau misalnya di mana aku posting kayaknya gak terlalu ya. Tapi karena ya, dari awal Mami lahiran Alina, udah ada akun Instagram palsunya Alina juga ya? Iya, palsunya banyak udah yang ada ngebuat, banyak. Gitu, jadi emang udah walaupun Mami gak ngebuat, tapi memang banyak banget yang ngebuat, yang ngepost soal Alina ini. Oke. Tapi aku sendiri gak mau terlalu too much expose ya, apalagi ngelihat kayaknya macem-macem lah yang ada di sosial media. Yang aneh-aneh enggak, maksudnya sosial media sih, maksudnya kejadian-kejadian aneh-aneh itu kan banyak banget gitu ya, segala macam ini. Baju belah menjalik ya, pokoknya kita sih pastinya kan takut banget terjadi sama saudara, apalagi anak kita gitu kan. Teman-teman aja kita gak mau, apalagi anak sendiri. Nah, gitu. Kita akan tanya juga sama Mami bagaimana cara Mami menjaga dan protek sama anaknya secara sekarang ini banyak banget kasus-kasus yang cukup mengerikan nih. Ada yang penculikan lah, ada yang ternyata dirawat, ternyata malah gak dirawat, malah diburu dan segala macamnya. Ada penganiayaan lah, segala macam. Jangan kemana-mana, kita balik setelah satu, tapi ada aja. Baju merah loh, gue dibiarin lolos loh. Maksudnya lagunya apa sih itu dari Tem? Padahal itu lagunya yang pakai baju merah aja sampai lolos. Lu bela-belain yang pakai baju putih jangan lolos daripada baju merah. Ya iyalah, lebih penting baju putih dibanding baju merah. Oh, sorry bro. Balik lagi bersama kita di Ada Aja. Ngejagain anak Mami sendiri, apakah Mami urus sendiri? Punya cara tersendiri enggak? Kalau ngurus sendiri sih, kalau misalnya aku lagi enggak kerja pastinya aku urusin ya. Cuman pada saat ini kan aku adalah ibu wanita bekerja gitu. Ya. Jadi pastinya ada bantuan kayak babysitter atau enggak asisten aku yang bantuin. Dan memang akan aku kontrol tiap saat lah gitu. Nah terus abis itu Mami di bulan keberapa Alina Mami udah kerja? Bulan pertama. Satu bulan badannya langsung gitu, Mi? Iya, satu bulan. Itu kok bisa? Yang parah banget. Jadi itu dia habis lahiran, berapa hari, tiba-tiba langsung masuk di TV, badannya udah langsung singset. Kok bisa, Mi? Itu gimana ceritanya? Soalnya waktu saya hamil dihina. Oh iya, dia dendam ya? Waktu hamil kan aku dibully banget,
gitu maksudnya. Karena biasa liat mami segini iya, gitu kan. Kurus, mami dibulinya sama siapa? Sama orang-orang atau orang-orang yang di sekitar ini? Orang-orang sekitar, ada juga teman, ada juga orang-orang di Instagram, ada juga di Twitter. Pokoknya bilang, aduh buset Ola Ramlan hamilnya gendut banget gitu. Aduh hamil Ola jelek banget deh, pokoknya post deh. Udah kan selama ini Ola lagi gendut, gak bisa ngelayanin suami saya aja. Ada juga yang begitu. Oh my God. Pokoknya, itu saya istighfar, ya kan? Oh, doa-doa orang terzolimi akhirnya dikabulin. Iya, ya, dikabulin. Langsung sebulan 17 kilo turunnya. 17 kilo turun? Oh my God! Mami, itu mami diet? Apa gimana? Atau minum obat? Atau akupuntur? Atau nah, olahraga atau apa? Ini dia nih yang harus konfirmasi berkali-kali ya. Sampai orang ngata-ngatain gue bohong, katanya gitu. Sementara aku full ASI. Ya, full ASI. Ngurusin anak bener-bener dari satu bulan full itu Alina tuh kan tidur kan memang sama aku. Jadi aku bener-bener bangun, begadang segala macam. Itu ngurusin sendiri gitu loh. Dan ya udah ternyata turun sendiri gitu loh. Karena kalau ASI kan kalau misalnya aku suntik atau ngapa-ngapain kan bahaya, langsung, langsung ke babynya. Kalau mami kan berarti turun langsung 17 kilo. Ayu sempat cerita waktu itu sama gue, katanya dia itu pas hamil naik 28 kilo. Hey! Pada saat kelahiran langsung turun tekanan batin. Bukan. Kalau soal Ayu aku tahu. Beda lagi. Beda. Dia naiknya nggak banyak. Nggak banyak. Karena ya itu dia tekanan batin. Oh, sama aja. Udah diangkat, dibanting lagi. Kita ini kan berbagi pengalaman sama banyak orang. Mungkin kalau nanti kalau hamil mau naik berapa kilo, Mbak? Oh, saya emang nggak perlu naik lah. Terus? Turun aja. Kok turun? Ebi kenapa, Ebi? Ebi kenapa lagi? Kok galau banget? Ribet banget gue dari tadi nanya. Enggak, Ebi cuma mau bilang, katanya Tante Ola dijuluki sebagai apa, Om? The sexiest mom menurut Yahoo! Celebrity World! Gimana, Mbak? Iya, alhamdulillah. Ini ya. Aku dinominasiin, kemudian aku menang. Sementara lihat dong gendutnya kayak apa. Hamilnya aja seksi. Apalagi enggak hamil. Oh. Nah, Ola Ramlan emang bener-bener. Ya udah. Pokoknya aku menang alhamdulillah sih pada saat itu padahal lagi hamil. Sementara nominasinya waktu itu siapa ya? Ada Tamara Blazinski. Ada siapa lagi juga kalau enggak salah. Pokoknya gong-gongnya ibu-ibu hot gitu kan. Yeah. Tapi ternyata menang. Kita. Oh, saya emang enggak hot. Ibu? Saya emang adem. Halo? Iya. Aku lapar. Hah? Bentar ya, bentar lagi tuh datang kok bawain makanan buat Evi. Kapan dia mencet? Ya, kan? Ada suaranya. Oke. Okay. Oke, okay, dadah tante. Bye. Tante? Lu ngapain sih Evi? Evi ngapain sih? Evi, pesen makan. Enggak, Evi lagi lapar terus tadi nelpon. Nelpon siapa? Nelpon tante. Kok tante yang ditemui kalau... Silakan pergi. Masuk. Silakan. Wah. Ini buat Evi. Terima kasih tante. Iya, express buat deliverynya. Iya banget. Ini kenalin tante Evi, tante Rama. Mungkin besok-besok nih, kalau misalnya ada-ada aja ngundang cewek-cewek cantik sama seksi, posnya jangan kita berdua dong. Iya, jangan gitu. Kan kebanting banget. Ya, paling enggak kita muncul sekali-sekali buat minum kayak apa itu enggak apa-apa. Harusnya ada Irfan Hakim di sini. Hakim di sini. Biar, biar dia jadi cantik juga. Dari, oke, tepuk tangan buat Rama Azare! Itu kok bisa bawain makanan iya, buat Evi? Iya gimana ceritanya bawain makanan buat Evi? Tadi perasaan tamponnya delivery order. Ya itulah, mencakup. Mencakup. Ekspres ya, udah siap di depan situ jadi yaudah. Rama apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik aja. Ini juga yang hot mama. Masih tetap manis dan juga seksi. Masih. Ya. Kasih tau rahasianya buat kita berdua. Gimana caranya supaya bisa tetap cantik dan seksi ala Mami Rahma? Gak usah dibawa stres kali ya semuanya. Nikmatin aja. Nikmatin aja. Gimana mau nikmatin kalau kayak... Gimana mau nikmatin kita aja kadang ngaca suka gak percaya diri. Kita pun juga begitu, kadang-kadang malah gak usah pakai ngaca, gak takut gitu saking repotnya iya. Kan. Iya gak usah ngaca, nimbangnya males. Nah, ya kan? Bener, mami bener. Udah punya anak dua, badannya masih segini.
Mami Rama punya anak berapa? Dua juga. Dua juga, badannya masih segini. Lah lo belum punya anak, badannya segitu. Mami punya anak, Mami Ola punya anak dua, badannya segitu. Mami Rahma punya anak dua, badannya segitu. Gue belum punya anak, badannya segini. Yang penting kan punya laki. Tante Indri sama Tante Ayu jangan ngobrol sama Ebi. Ebi gak mau ketiban sial. Ebi mulutnya kamu masih anak SD. Aku diajarin nama Tante Ipan. Maksudnya Ipan? Om Ipan. Ketiban sial. Ebi? Maksudnya Ebi gak mau ketiban sial. Nanti Ebi jadi sedih. Maksudnya apa Ebi? Maksudnya Ebi karena Ebi belum nikah, jadi Ebi gak mau ketiban sial. Maksudnya Ebi kan masih kecil, Ebi belum mau menikah dulu. Terus? Itu. Kan kalau Tante Ayu sudah pernah merasakan menikah, Tante Indi sudah menikah. Nah, Ebi belum mau orang Ebi masih kecil. Oke, karena di sini ada Mami Ola dan Mami Rahma. Tolong dong, introduce yourself, please. Oke, kamu tadi nahan ketawa ya, Ebi ya? Enggak. Iya. Emang dasar lu, awas di belakang gue pites. Okay. Introduce yourself. I want to introduce myself. My name is Ebi. Ketawa, jangan ketawa. My long name is Ucing Lala Ebi. Yang pertama udah 10 tahun. Udah 10 tahun? Iya. Udah gede juga ya. Udah. Yang kedua? Yang kedua baru 15 bulan. Baru 15 bulan. Ya. Mami berarti baru 5 bulan ya? Yang kalau pertama 10 tahun. Sean, ya? Sean 10 tahun, ya? Baru ulang tahun. Alina mau masuk 5 bulan. Happy birthday, Sean! 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 Nama anak susah banget. Siapa Sean. 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 Dia nyebutin nama lagi juga susah. Sean. Sean. Ya ampun, itu begaul sama orang India begitu tuh susah. Mami, kalau Mami Rama sendiri ngedidik anak tuh gimana sih, Sean? Sebenarnya sih... Sean, ya lo santai. Lagi Sean, enggak. Enggak. Ya santai aja sih ya, enggak terlalu banyak gimana-gimana. Lebih apa namanya aku yang turun langsung gitu, kadang aku nggak mau yang terlalu titipin ke babysitter atau gimana. Jadi semuanya serba aku. Gimana ya, ya nggak banyak ini sih maunya dia aku ikutin, tapi bukan berarti dimanjain. Okay. Seperti itu. Oke, okay. Kalau misalnya untuk pendidikan sendiri Mami maunya seperti apa untuk anak Mami? Untuk pendidikan sih pertama agama ya, kedua sebenarnya aku nggak kasih untuk international school. Tadinya iya aku pikir kayak gitu, cuma gimana ya, yang penting agama dulu kali ya. Kenapa international, menurut Mami kalau misalnya masuk ke international school ada apa yang membuat menjadi ketakutan khawatir. Mami? Sebenarnya sih nggak ada apa-apa karena pada akhirnya juga dia masuk ke situ ya, juga gitu. Tapi dan dia juga yang lebih meminta sendiri karena pas playgroup, aku taruh dia di playgroup yang sebelumnya, jadi ada apa sih namanya, semua teman-temannya itu masuk ke situ, jadi ya udah dia yang request, akhirnya ya udah. Aku masukin ikut kesitu. Ya karena teman-temannya mungkin betul pengen sekolahnya sama barengan. Iya, sahabat-sahabatnya dia. Sebenarnya kalau misalnya Mami sekarang udah pada punya anak, udah punya anak dulu, apa sih ketakutan sendiri, Mi? Ya pastinya sebagai orang tua punya kekhawatiran sendiri-sendiri ya. Cuman gimana sih, kita kan anak kita apalagi yang Sean kan udah semakin gede gitu ya. Kita enggak bisa
24 jam selalu sama ngawasin, ya? Ngawasin gitu. Ya. Jadi pastinya ada ya ketakutan gimana-gimana, yang pasti pokoknya harus kontek-kontekan aja gitu. Mm-hmm. Itu tapi sih. Sean nih kalau misalnya Sean. Sean. Kan sekarang udah punya adek nih, Alina yeah. nih. Suka iri enggak Mami kalau Mami kadang suka lebih perhatian ke Alina? Alhamdulillah karena mungkin jaraknya agak jauh dan memang Sean-nya pengen banget punya adek. Jadi dia tuh cium-ciumin terus gitu. Malah sayang banget ya. Sementara aku kan sama bayi tuh harus higienis, celah. Jadi Sean udah cuci tangan belum? Udah ini belum gitu. Iya. Malah ibunya, dianya lebih yang cium-cium. Ya. Oh, ibunya yang lebih protek untuk kebersihan sih. Kalau bayi kan pengennya kayak gitu pasti. Hmm. Mih, kalau Mami yang umur 15 belum udah bisa apa aja sih? Udah bisa ngomong sih ya, berapa patah kata gitu. Tapi mungkin. Udah jelas, ngomongnya udah mulai udah jelas. Bisa. Waktu jalan udah bisa? Jalan udah bisa, alhamdulillah udah semuanya udah bisa request juga. Udah bisa request? Kayak request apa, Mom? Request lagu kayak di radio. Enggak, dia gak mau pilih apa, kayak seandainya aku kasih yogurt, ada rasa strawberry, ada rasa banana, dia pilih yang banana seperti itu. Oh, udah bisa, udah bisa milih. Ya. Terus kemarin pas baru bisa bicara, panggil mama, baru kemarin dia panggil Mami, padahal aku bahasain diri aku Mama kan. Terus mulai kemarin baru Mami, terus non-stop Mami. Anaknya Ayu kayaknya seumuran deh, hampir sama. Iya, ya. Sekitar segitu ya. 1 tahun 6 bulan ya. Oh, oke, beda sebulan. Iya. Waktu itu aku lagi hamil juga. Iya. Udah bisa manggil juga. Iya, udah oh, bisa. Udah bisa manggil tante kebetulan. Masa tante? Udah bisa manggil papa juga. Ada papanya ya? Ayah. Udah manggilnya papa. Iya. Nah, anaknya mungkin sekarang udah bisa manggil papa di mana? Papa di mana? Di mana? Sekarang papaku di mana? Bebe kenapa? Iya, Bebe sedih. Caca tuh sakit. Kok Bebe ketawa? Bebe jangan ketawa. Mama ketawa. Bebe, jelek banget nangisnya. Ebi, emang Bebe udah jelek, Ebi. Jangan dipilih. Kayaknya dia gedenya jodoh ya, berdua ya. Ebi tahu kok Bebe jelek. Bebe. Terus kalau Caca sakit, emang Ebi peduli? Ebi? Oh Ebi, hello! Kita ada temennya Caca, kita tuh harus peduli sama dia. Nengok yuk. Emang Caca kenapa sih? Lagi sakit, Tante. Sakit apa? Kalian boleh tahu. Yaudah, Ebi mau nengokin Caca atau enggak? Ebi ya udahlah, sebagai teman yang baik. Ebi akan nengokin Caca. Gak usah nengok deh, kamu tidur siang nitip buah-buahan aja tuh kirimin. Jangan dong. Kalau nggak, kamu sana. Kita jenguk Caca, pasti Caca senang kalau misalnya ada Ebi. Kok Bebe sekolah pakai bulu mata? Kalian semua ya sama namanya. Apa? Caca Anca. Bebe kan cabe. Orang-orang itu dikasih sama Om Ipan. Ya udah. Oh iya. Ebi pergi dulu ya. Bulunya jangan dibawa sayang. Iya lupa. Dadah. Emang gak pernah habis kalau kita membicarakan soal anak ya kan. Gak pernah ada habisnya membicarakan soal kelucuan anak-anak. Udah pada bisa apa aja. Terus habis itu udah ada perkembangan apa aja. Udah mulai bisa milih. Kayaknya itu sesuatu yang gak pernah terbayangkan. Nanti kita akan bicara lagi dengan mereka. Jangan kemana-mana. Tapi ada-ada aja. Dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Dia adalah penyembah. Engkau wanita tercantikku yang pernah ku temukan. Wajahmu menarikkan duniaku. Ala Ebi, 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 ala Ebi
banget. Iya. Tante Ayu, Tante ya, Lili, Tante Ola, Tante Rama, Tante-Tante. Sayang, Ebi, kalau itu bukan Tante, sayang. Apa? Cabe, cabe. Hah? Gue belain. Kok suruh dibilang Tante-Tante? Apa dong? Kok suruh dibilang cabe-cabean? Siapa dong? Kucing. Kucing yang di sebelah sono yang paling atas. Itu kalau ngelihat dari tampangnya, kalau ngelihat dari raut mukanya, kucing ini agak mahal, Mak. Kenapa ya, Mak? Soalnya kalau gue lihat, minta pulsa sama kosan AC. Lanjut. Ebi tadi dari rumah sakit, ya. Terus ngejenguk Caca, terus di rumah sakit banyak buah-buahan, terus Ebi bawa aja satu. Di mana Ebi nggak ngasih, bukannya ngebawa? Tapi udah diizinin sih, tapi kok jadi ada itu suratnya ya? Ebi ngambil dari rumah sakit buahnya. Iya. Astaga. Terus ada apa itu? Ini ada surat warna hijau. Pink. Ebi oh enggak kan apa-apa, Ebi kan kemarin di kecil. Nah terus ternyata isi suratnya itu adalah fakta atau nyata? Fakta! Fakta atau nyata? Yang pertama dari Tante Ola Ramlan. Ola Ramlan? Tante Ola orangnya cepet ngambek. Bener. Fakta atau nyata? Fakta atau nyata, Mi? Jawab cepat! Lumayan, satu, lumayan. Dua. Lumayan. Iya atau tidak, bukan lumayan. Satu, iya deh. Dua. Ke apa kadang yang bikin ngambek apa, Mam? Kalau lagi gak diperhatiin sama saudara-saudara, sama suami, sama manajer, pokoknya semuanya lah. Emang kadang suami gak suka perhatian atau gimana, Mam? Enggak, kalau dia lagi cuek aja, ujuk-ujuk. Sensitif mungkin, ya, Mami. Enggak sensitif sih. Terus? Saya gak sensitif, ngambek aja. Ya benar, gede ambek berarti ya, Mi? Iya, lumayan, lumayan. Lanjut. Lanjut. Tante Ola Ramlan lebih memilih pakai heels dibanding pakai sepatu atau sendal teplek. Benar. Mami udah tinggi, Mam, kenapa harus memilih pakai heels? Biar tambah tinggi. Kasian Irfan Hakim, ya. Gue mikirin ini. Enggak, emang lebih suka pakai heels aja. Malah pakai teplek sakit. Oke, jadi sekarang lebih memilih untuk menggunakan heels dan enggak mungkin menggunakan wedges juga. Iya. Jadi heels yang heels. Heels yang benar-benar heels. Heels. Oke. Okay. Heels. Ebi tahu kan heels? Tahu. Ebi kan suka pakai. Itu kan punya Om Ipan. Oke. Okay. Lanjut. Tante Rama Azari. Tante Rama. Paling takut sama ular. Iya, betul. Oke, okay, kalau kenapa, kita ambil, tante? Kita Mami juga takut. Mami juga takut. Awas kau. Kamu gak mau kan pulang saya cariin. Mau dicariin mau ngapain yang utang. Iya. Kenapa? Enggak sih takut aja. Geli atau takut? Geli dan takut. Jadi dia gak suka ular dong. Emang pernah punya pengalaman di patok ular? Enggak sih, dulu justru pernah ada. Jadi ada tetangga gitu punya ular banyak. Ada ular, jadi aku rawat dari pas masih telur. Sampai udah netes ular python gitu. Terus tiba-tiba aku rawat sampai berapa minggu lah gitu. Aku masuk-masukin kantong gitu. Terus tiba-tiba papanya hilang. Sempet jadi heboh gitu di daerah situ. Semenjak itu aku takut sama ular. Jadi setiap aku kamar mandi, aku lagi tidur, takutnya tuh disamperin sama bapaknya di anak. Jadi semenjak itu aku takut. Ular. Jadi dari yang tadinya berani. Dari yang tadinya berani sampai akhirnya jadi teror sendiri. Takut gara-gara bapaknya datang gitu. Oh iya bener. Lanjut. Bisa begitu ya. Berikutnya. Tante Rama Azhari. Iya. Saat mengandung anak pertama, dia mengidamnya cotton candy. Iya bener. Cotton candy. Iya. Permen-permen kapas gitu. Iya, kapas tapi gulali kalau kita bilang. Iya. Tapi yang tradisional yang abang-abang gitu. Pas lagi macet di daerah mana ya, Gandaria kalau nggak salah. Aku lihat terus aku mau gitu, terus tiba-tiba abangnya hilang. Aku cari. Ini banyak hilangnya ya, sebenarnya bapaknya hilang, abangnya hilang.
Aku cari-cari gak ketemu, terus tiba-tiba dibeliin kan yang udah yang dari supermarket. Aku gak mau, maunya yang itu. Terus aku tetap cari-cari-cari, akhirnya ketemu sih, alhamdulillah. Oke. Okay. Tapi gak dalam saat itu. Abang itu ya. Maunya katakan dia, melalui abang-abang. Iya, iya, berlali jadi abang-abang. Jadi sebenernya ngidamnya sama abangnya, bukan sama katun. Berarti sih aku pengen gak jauh berbeda dengan Ayu, kalau misalnya Mami Rahma Cotton Candy, Ayu Cotton Bud ya. Lucu loh anak ini ya, dari tadi ya. Dari tadi dibangun mulu ibu ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang pacar ibu orang India. Terus? Dari, yang penting ibu mau nanya, wangi gak bu? Yang penting pacar saya bukan anak. Yang penting pacar saya bukan anak Ben yang 2 minggu sekali baru pulang. Saya mau nanya, wangi gak? Gue sih diomelin. Ini kok jadi nangis. Wangi berempah-rempah. Berikutnya. Berikutnya ada lagi. Tante Ayu Ting Ting. Ada. Ada. Lo jangan bohong. Oh, baby mau baca impak ternyata. Tante Ayu Ting Ting. Tante Ayu Ting Ting suka ngebelain Om Sahil kalau dibully di Twitter. Padahal gak ada pertanyaannya, Evi jatuh bohong. Penonton kan pengen tahu, selama ini kan ada pasti orang haters gitu kan pasti ada yang ngebully. Haters. Pas, haters itu kan pasti ada. Sok bule banget. Haters itu pasti ada. Ngomong haters bisa, Sean gak bisa. Haters itu pasti ada. Tapi gimana cara, apa lo bener selalu membela pacar lo di Twitter? Enggak membela, cuman? Biasa aja. Cuma kan kita tahu ya, pasti ada aja lah haters yang gak suka gitu kan. Ya dia minat. Emang bener ada pertanyaannya, Bi? Gak ada, dia menebak pas. Berikutnya, okay. Tante Glasya Inli. Makan tuh. Sering galau karena sering ditinggal sama suami. Tepak tato nyata, ini jangan-jangan nih emang apa? Belum mau punya anak karena emang ditinggal fakta mulu. Fakta atau nyata, fakta si dan mati. Nyata. Emang kalau kenapa? Kan Om David kan kerja. Kenapa kalau? Kalau itu kan karena ketemunya jarang, Ebi. Jadinya kan udah baru ketemu sebentar udah pergi kenapa lagi. Kenapa ibu nggak ngintilin aja setiap hari? Oh, grupi sekali gue. Ibu, nah jangan. Kayak Ayu kan, kenapa? Ngintilin tiap hari. Kejar dong, kejar. Sini, sini. Bu Ayu, susah. Ya. Terlalu India. Gimana, Kang? Enggak. Aku tadi cuma gak enak. Kan tadi kejar. Tadi apa? Tadi apa? Pas udah ini? Ulah, coba. Kejar. Kejar, Bu Ayu. Jasad Angeline ditemukan di rumahnya di Jalan Sedap Malam 26 Denpasar, Bali. Dekat kandang ayam dalam kondisi membusuk, di bawah pohon pisang dan ditutupi sampah. Terungkapnya penemuan Angeline ini berawal dari kecurigaan polisi saat memeriksa rumah ibu angkat Angeline, Margaret C.H. Megawe. Di salah satu sudut halaman ditemukan gundukan tanah yang mencurigakan dekat kandang ayam. Setelah dibongkar, ditemukan jenazah Angeline yang dikabarkan hilang sejak 16 Mei lalu. Belum diketahui apa latar belakang tewasnya Angeline. Jasad Angeline saat ini tengah diotopsi di RSUP Sanglah, Bali. Sejauh ini ibu angkat Angeline, Margaret Megawe, tengah diperiksa Mapolresta Denpasar. Kasus Angeline menjadi perhatian masyarakat karena sempat beredar keterangan dari sejumlah saksi. Angeline diduga kuat sempat mengalami kekerasan semasa hidupnya. Iya pemirsa,
berita ini memang cukup menghebohkan, di mana ternyata awalnya ada seorang ibu yang melahirkan anak di sebuah rumah sakit tapi tidak mampu untuk menembus biaya rumah sakit tersebut. Akhirnya ada sepasang suami istri yang mengadopsi Angeline sebagai anaknya. Pada saat usia 5 tahun ternyata sang suami meninggal dan dikabarkan bahwa 60% harta warisan akan diberikan kepada Angeline. Tidak tahu apa latar belakang terjadinya pembunuhan ini, tapi yang pastinya Angeline dikabarkan hilang sejak tanggal 16 Mei 2015, ternyata ditemukan membusuk di belakang rumahnya. Dan konon katanya memang Angeline ini pada saat berangkat ke sekolah selalu bau, ya kan? Selalu bau karena tidak pernah diurus, tidak pernah dimandikan, akhirnya dimandikan di sekolah. Ini mungkin menjadi sebuah kekhawatiran juga untuk para mami di sini, ya kan? Apalagi mami juga punya anak perempuan, ya kan? Mami Rahma juga sampai menangis gitu kan, ya, karena mungkin ini memang cukup mengejutkan sekali. Dan yang sekarang ini dikabarkan bahwa ibu angkat dari Angeline sedang diperiksa polisi dan mungkin kita akan segera mengetahui apa latar belakang dari pembunuhan tersebut. Oke, Mami Rahma, mungkin melihat berita ini, mami punya anak dua-duanya perempuan. Itu dia yang saya takutin, ya, itu udah bener-bener, apa namanya, mungkin, aduh, dari awal sih ya, itu udah bener-bener inhuman, udah gitu sih tempatin diri saya tuh paling panik dan paling parno, kalau sampai anak saya panggil gak ada suaranya juga, saya langsung lari dari kamar. Jadi, gak tahu gak bisa mikirin aja, gak tahu speechless deh dengernya sampai seperti itu tuh udah di luar, gak tahu deh, udah gak tahu harus ngomong apa, saya bener-bener sedih ya. Dan juga takut karena saya punya dua anak perempuan. Ya, yang kita tahu juga bahwa Angeline itu membusuk sambil memeluk boneka, Mam. Iya. Jadi ditemukan di belakang rumah itu dengan kubur yang hanya dilubangi sedalam 50 cm saja. Dan akhirnya ditemukan sambil memegang bonekanya dan ditumpuki sampah. Oke, menurut Mami Ola sendiri gimana, Mam? Jujur sih kalau ada berita-berita kayak gini yang ada penculikan apa, nggak usah masalah Angeline ya, masalah yang lain aja, aku selalu nggak mau tahu gitu, karena sakit ya, maksudnya menjadi seorang ibu itu kan amanah, ya kan? Terus udah itu kita mau hamil, kemudian kita menjaga kehamilan kita sampai bayi kita dilahirkan, sampai anak kita dewasa nanti, itu kan benar-benar apa ya, seorang ibu tuh benar-benar pengen anaknya tuh menjadi seseorang yang dibanggakan gitu. Kok ada gitu manusia sebejat itu yang bisa memperlakukan seorang anak kecil seperti itu. Aku heran aja, hatinya kemana, imannya kemana gitu loh. Jadi ya sakit sih, sakit hati banget. Dan aku sih berharap pelakunya ya, pelaku-pelaku yang aneh-aneh, yang bejat-bejat, aku rasa cukup dihukum mati deh ya gitu loh. Karena mungkin ini juga seorang anak kecil yang pastinya harusnya masih merasakan kebahagiaan, iya, masih gitu bermain dengan teman-teman yang lainnya, yang begitu tiba-tiba terenggut nyawanya. Kalau Mami Rahma sendiri, akhirnya muncullah keparnoan-keparnoan, muncullah ketakutan-ketakutan terhadap anak sendiri, apalagi dua-duanya anak perempuan, Mam. Iya. Itu gimana cara memproteknya? Ya mungkin saya harus, pertama ya mungkin jangan pernah ngobrol sama stranger, itu udah pasti ya. Kalau ada orang lain yang coba pegang atau apa, harus teriak, itu udah pasti. Tapi kalau mama orang dalam itu sendiri yang udah kenal, itu tetap aja harus dalam pengawasan saya. Jadi semua yang ada di rumah itu atau gimana harus udah dalam pengawasan saya. Itu udah nomor satu. Jadi nggak mau, makanya saya udah nggak mau ninggalin anak atau gimana, itu udah apa ya, takut aja. Apalagi ada orang baru atau ada tukang kebun atau ada ini atau itu udah muncul. Karena dulu masih kecil juga sempat ya ada yang coba kayak gitu ke saya, tapi saya langsung. Berarti mami sendiri punya pengalaman seperti itu? Punya pengalaman, saya jalan-jalan keluar sama kakak saya, terus tiba-tiba ada apa ya, ada tukang, apa sih, topeng monyet kayak gitu-gitu. Tapi saya tuh yang dipegang-pegang sama kakak saya, ditarik, saya masih kecil, saya nggak tahu, cuma diceritain. Jadi semenjak itu, oh sakit juga ya orang-orang ya, kadang suka ada yang nggak berpikir, yang memang mungkin psycho dan kejiwaan yang terganggu, yang suka kayak gitu sama anak kecil. Dari situ saya ingat, oh anak saya nggak bisa sembarangan, kalau ada tukang ini tukang itu nggak, jangan boleh keluar kecuali ada saya atau gimana. Jadi ya udah pokoknya ya parno sih ya. Iya. Apalagi kalau Mami Ola tadi bilang kan bahwa seorang ibu memang sudah itu adalah sebuah amanah ya kan, menjadi seorang ibu, hamil, melahirkan, mendidik sampai akhirnya anaknya tumbuh dewasa dan sukses ya kan, Mam. Kalau misalnya ngelihat kasus dari Angeline sendiri, Mami setuju nggak dengan apa yang dilakukan oleh ibu kandungnya? Jadi pada saat tidak bisa menebus rumah sakit, akhirnya merelakan anaknya diadop sama orang lain yang mungkin dia juga nggak kenal gitu, Mam. Kalau ngomongin masalah setuju sih, ya
aku rasa sih enggak ya. Cuman kadang-kadang manusia atau seseorang itu terjepit dengan kondisinya, yes, gitu. Jadi mereka harus melakukan hal yang mau tidak mau gitu. Jadi bukannya aku terpaksa setuju atau tidak setuju ya. Jadi semuanya itu terpaksa dan ya mau nggak mau gitu kan. Dia juga nggak punya. Maksudnya untuk membiayai hidupnya sendiri aja dia tidak punya, apalagi buat anaknya kan gitu. Hmm. Akhirnya dia terpaksa buat orang lain dan ya. Ya gimana ya, makanya ya mungkin harus balik ke sebelumnya, jangan sampai hamil gitu ya, memang pada belum saatnya gitu, pada saat ya jangan melakukan seks bebas gitu-gitulah. Jadi harus kembali ke belakang gitu. Kita flashback lagi berarti ya, flashback lagi, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu, karena kita kan butuh anak-anak bangsa yang luar biasa, yes, gitu, betul, gitu kan, kita membutuhkan itu. Jadi ya aku rasa kita sebagai manusia, ya ibu-ibu itu ya introspeksi diri lah agar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan nanti dia punya keturunan yang baik gitu. Oke, okay. Okay. Seperti kita tahu juga bahwa Angeline ini ternyata juga mengalami pelecehan seksual, yeah, dari satpam ya kan, dari satpam atau security rumahnya sendiri gitu kan ya. Jadi kita bisa lihat di sini sebelum dibunuh Angeline diperkosa oleh pembantu di rumahnya. Yang sekarang pembantu dan juga satpamnya sedang diperiksa oleh polisi juga. Seperti kita bacakan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Denpasar memperoleh informasi bahwa Angeline umurnya 8 tahun, bocah yang dilaporkan hilang sejak 16 Mei lalu, pernah diperkosa oleh Agus, pembantu di rumah orang tua Angeline. Dan yang pastinya mengatakan Agus mengakui perbuatannya. Agus mengakui, berarti sekarang sudah menjadi tersangka ya. Agus mengakui perbuatannya di hadapan penyidik setelah Angeline ditemukan meninggal dunia terkubur di pekarangan rumahnya. Ini adalah security atau satpam dan juga mantan pembantu. Mam, jadi punya kekhawatiran khusus nggak sih? Kadang kita juga masih ingin bekerja, kadang kita masih ingin membiayai anak kita dengan hasil keringat kita sendiri, jadinya tidak bisa 100% atau bahkan 24 jam bersama anak. Jadi punya ketakutan sendiri nggak? Jelas kalau ketakutan itu nomor satu ya. Jadi sekarang sih memang pas yang kedua ini juga kemana-mana saya bawa. Jadi takut ya ninggalinnya. Jadi kecuali mungkin sampai ada sesuatu, ada seorang di rumah yang benar-benar bisa aku percaya. Iya, harus ada saudara. Atau keluarga yang mendampingi ya. Iya, ya, memang ini juga menjadi perhatian juga bagi pemerhati anak bahwa belakangan ini banyak sekali kasus-kasus seperti penculikan, terus habis itu juga pelecehan seksual terhadap anak, ya kan. Mungkin juga pada saat kita protek anak kita, lingkungan kadang kan yang mengacaukan, Mam. Kadang juga kita udah ajarin, tapi karena ada masukan dari orang-orang lain, mungkin jadi terpengaruh juga, ya kan. Makanya itu mungkin ini menjadi ketakutan juga bagi para orang tua. Ini bukannya hanya menakut-nakuti saja, tapi kita ingin memberikan pembelajaran dan ini menjadi salah satu gambaran juga bahwa ternyata, Mam, di belakang punggung Angeline terdapat sundutan rokok. Jadi ternyata cukup disiksa juga Angeline ya. Ini kita lihat penyiksaan bocah Angeline, ada bekas sundutan rokok di tubuh. Dugaan adanya penyiksaan dan kekerasan seksual pada Angeline 8 tahun dibenarkan oleh sejumlah temuan faktual di lapangan ketika dilakukan penyidikan oleh Polda Bali. Pada tubuh bocah cantik yang malang itu ditemukan adanya bekas sundutan rokok dan lebam. Jadi memang benar-benar disiksa dulu secara berturut-turut selama seminggu full, habis itu diperkosa dan akhirnya dikubur di belakang rumahnya sendiri. Okay. Mam, itu sih udah bener-bener ini menyedihkan banget sih. Aku nggak, ya speechless lah, nggak bisa komen apa-apa lagi. Kita sekarang cuma bisa doain aja ya buat Angeline supaya dia beristirahat dengan tenang itu aja. Pasti, dan pastinya Mam mungkin ada pesan buat Abby dan teman-teman seumuran Abby di luar sana dan juga ibu-ibu mungkin yang sekarang memiliki anak perempuan, yang mungkin juga memiliki anak yang masih kecil, ada pesan-pesan gak, Mam, dengan adanya berita seperti ini? Abby, jangan gaul banyak orang ya. Iya, Tante. Yang deket-deket aja.
Jadi Ebi gak boleh terlalu percaya sama orang-orang asing, orang-orang baru. Jangan pernah mau diajak pergi juga sama orang-orang yang gak Ebi kenal. Nah, yeah, don't talk to stranger. Tuh, jangan bicara dengan orang asing. Oke, okay, no smoking. No smoking. Oke, okay, sekarang kita sudah tersambung dengan Aris Merdeka Silait, yaitu Ketua Komnas Perlindungan Anak. Selamat sore, Pak Aris. Selamat sore, Mbak. Iya, Pak Aris, kita dari ada-ada aja di sini. Pak Aris, ini sebenarnya kelanjutan beritanya seperti apa sih soal Angelin ini? Ya, dari hasil investigasi kita juga sejak awal sebenarnya sudah kita melakukan investigasi, kita sudah menyimpulkan sebenarnya setelah kita ketemu di atau melihat atau datang ke tempat kejadian, tempat tidurnya Angelia dan sebagainya itu kita sudah menyimpulkan ada persekongkolan kejahatan yang dilakukan oleh orang terdekat dari Angelina. Okay. Nah, kemarin malam ternyata hasil investigasi kita yang kita kerjasamakan dengan Polda Bali itu berhasil bahwa ternyata memang persekongkolan kejahatan itu terbukti bahwa sejak awal kita menduga bahwa Angelin ini adalah korban dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Okay. Dan itu dilakukan dalam konteks persekongkolan kejahatan di samping orang-orang yang melakukan di dekat anak itu sendiri atau orang terdekat dari anak itu. Jadi pengembangan penyidikannya sekarang ini sudah mengarah pada satu orang Agustinus yang diduga melakukan kejahatan seksual maupun kekerasan tetapi itu juga dikembangkan karena ada dokumen yang menyebutkan bahwa Angelina itu mendapatkan hak waris. Maka ini ada pembicaraan keluarga, maka persekongkolan kejahatan itu perlu dikembangkan dengan orang di sekitar anak itu, di mana anak itu tinggal bersama ibu angkat, kakak angkat, lalu kemudian juga Agustinus yang sebagai pekerja yang mengurus ternak-ternak di situ, lalu kemudian ada orang yang kos di situ juga. Jadi ini sekarang Komnas Perlindungan Anak sedang bertemu dengan keluarga dari Angelina nanti sore, lalu kemudian juga kita akan meminta keterangan dari hasil otopsi dari Rumah Sakit Santa untuk mengembangkan penyidikannya bekerja sama dengan Polda Bali dan Polresta Denpasar. Oke, Pak Aris, kalau misalnya kita baca tadi perkembangan selanjutnya adalah ibu asuhnya sekarang sudah berada di polisi untuk diberikan keterangan. Apakah Pak Aris juga sudah sempat bertemu dengan ibu kandung dari Angelin? Enggak, belum kesempatan karena itu diperiksa secara intensif di Polresta Denpasar. Karena memang sejak awal investigasi pun ini orang tua angkat dari Angelina itu sudah tertutup ya. Sangat tertutup, temperamental dan menolak kehadiran orang-orang. Dan ini yang kita curigai bahwa terjadi persekongkolan kejahatan yang dilakukan oleh orang terdekat Angelina itu. Ya itu yang dugaan yang mengedepankan peraduga tak bersalah, tetapi pengembangan penyidikan bisa dilakukan. Dan hari ini kita akan bertemu dengan ibu kandung dari Angelin dan rumah sakit untuk mendapatkan penjelasan yang baik. Kita sedang menuju Denpasar sekarang. Oke, Pak Aris, tapi melihat beberapa waktu belakangan ini banyak sekali terjadi kasus-kasus yang menimpa anak-anak seperti penculikan, terus habis itu juga kekerasan seksual, ada juga yang seperti melakukan kekerasan fisik. Itu menanggapinya seperti apa? Siapa yang harus disalahkan dalam hal ini sebenarnya, Pak Aris? Iya, memang kalau kita lihat data dari 2010-2014 itu menunjukkan angka pelanggaran terhadap anak itu mencapai 21% lebih ya, di mana 58% itu adalah kejahatan seksual. Nah, predator-predatornya ada di rumah, ada di yang siap memangsa anak, ada di sekolah, di ruang publik, bahkan di pondok-pondok atau di panti-panti asuhan. Jadi itu artinya bahwa Indonesia saat ini dalam situasi darurat kejahatan seksual. Nah, kasus Angelin itu adalah salah satu bentuk dari kejahatan seksual itu. Nah, ini menurut saya yang harus diperhatikan. Ini kasus Angelin ini harus menjadi refleksi keluarga Indonesia agar hati-hati dengan anak-anaknya, orang tua harus memberikan perhatian ekstra dan sebagainya. Kalau mau mengangkat anak juga harus betul-betul legal dan sebagainya. Nah, ini sekarang situasi sangat buruk sekali,
maka kita berharap bahwa orang tua sebagai garda terdepan harus melindungi anak-anaknya. Situasinya sangat buruk ya. Apa yang kami sebut namanya Indonesia Darurat Kejahatan Seksual. Ya, ya. Berarti kita harus lebih waspada lagi untuk menghadapi masalah ini ya Pak Aris ya? Iya, saya kira begitu. Jadi apa namanya, penikmat program ada-ada saja, saya mau mengingatkan Indonesia saat ini adalah Indonesia yang belum bebas dari kekerasan termasuk kejahatan seksual. Yes. Oleh karena itu mari kita tempatkan diri kita sebagai orang tua yang tempat curhat anak, rumah kita ramah pada anak, rumah tempat sahabat anak dan sebagainya. Tetapi yes, jangan lupa pemerintah juga harus, atau penegakan hukum juga harus adil, berkeadilan. Hati-hati dan waspada, karena kasus Angeline ini harus menjadikan potret, menjadikan refleksi, menjadikan warning bagi kita orang-orang tua untuk setia menjaga anak-anak kita gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Aris untuk informasinya. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan berita lanjutan tentang penyidikan kasus Angeline. Terima kasih banyak Pak Aris. Hati-hati di jalan, selamat sampai di Bali. Ya, membutuhkan dukungan dari semua pihak. Pasti, ya, pasti. Jadi tolong doakan Komnas Perlindungan Anak mengungkap ini dengan keadilannya demi keadilan korban bagi Angeline ya. Amin. Pasti kita akan doakan juga untuk Komnas Perlindungan Anak, semoga bisa memberikan jalan yang baik untuk semua masalah ini. Terima kasih banyak Pak Aris, hati-hati di jalan. Ya, dan pemirsa memang kasus ini memang begitu sangat mengejutkan. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Mami Ola Ramlan dan juga Mami Rama Azhari. Jangan kemana-mana, tapi ada-ada aja. Meskipun telah tahu lagi engkau ada di mana, aku akan ke sana. Karena kamu gak lihat. Oke, okay, buat pemirsa yang ada di rumah, datang dan saksikan panasnya pertarungan final Tool Blend Futsal League. Pembuktian siapa klub futsal terbaik. Sabtu 13 Juni dan Minggu 14 Juni di GOR STTD Bekasi. Gratis! Ternyata memang ini cukup memberikan kecurigaan pada polisi bahwa seharusnya menurut mereka bahwa kalau misalnya ada kehilangan harusnya lapor dulu ke polisi. Tapi ini ternyata lapornya ke sosial media dulu. Oke. Jadi gembar-gembor ke sosial media sampai akhirnya polisi sendiri yang menemukan. Ya kan seperti ini kita lihat ya. Ini ditulis di akun Instagramnya bahwa harusnya bukan dilaporkan dulu. Kalau misalnya kita udah kehilangan anak harusnya kan lapor langsung ke polisi, tapi ini tidak lapor ke polisi, ini langsung ke sosial media. Kalau menurut Mami sendiri gimana? Ya benar sih itu ya. Ya logikanya kita kalau kehilangan barang aja pasti dong kita lapornya ke polisi dulu ya, gitu. Ya baru yang lain-lain gitu apalagi kan. Apalagi anak ya. Apalagi anak gitu kan, itu aja menurut sih. Menurut Mami tuh ada sedikit yang janggal gak sih ini agak, harus lapornya ke sosial media dulu, bukan ke polisi. Ya itulah pastinya janggal, pastinya ya gak tahu dia mau eksis atau apa kali. Emosi deh pokoknya, gak males. Namanya juga seorang ibu pasti emosi kalau membicarakan masalah ini ya. Ada juga lagi kasus yang di Bintaro bahwa seorang ibu bawa anaknya ke dokter, tapi ternyata pada saat itu dokternya belum ada, akhirnya pergi ke mall untuk makan, balik lagi ke dokter, dan ternyata mau ambil iPad, anaknya diculik. Jadi seperti di sinetron-sinetron, anaknya itu tarik-tarikan sama penculik dan sama ibunya sampai tangannya terlepas. Ya, jadi kita lihat bahwa ini tangannya yang satu ada di tangan penculik, sampai ibunya tuh benar-benar ngejar sampai akhirnya kelepas sama anaknya sendiri. Kita lihat ini bocah yang diculik ayahnya, mantan istri lapor polisi, Pondok Aren, perceraian membuat anak jadi korban. Inilah yang terjadi dengan Ayumi umur 9 tahun yang harus rela tak ikut ujian semester sekolahnya lantaran dibawa paksa sang ayah pada Minggu 7 Juni di Jalan Mandar Bintaro, Kecamatan Pondok Aren. Disinyalir ini adalah bapaknya sendiri yang menculik. Oke, gimana, Mam? Ya itulah perceraian yang membuat kadang-kadang
orang tua juga egonya mungkin terlalu tinggi sehingga akhirnya gak bisa gitu diselesaikan secara baik-baik bersama ya pasangannya ya gitu. Walaupun mantan pasangannya tetap aja kan harusnya bisa komunikasi dengan baik gitu ya, aja. Sampai diambil paksa, sampai diculik ya, ya kan. Sampai benar-benar ibunya saking paniknya gak bisa lihat ciri-ciri penculiknya apa. Cuma fokusnya sama anaknya sendiri gitu kan ya. Mam, ada pesan-pesan gak sih buat pemirsa yang ada di rumah sebagai seorang ibu? Gimana ya kalau ibu ya... kayaknya udah harus perhatiin anaknya aja langsung ya, terjun langsung, gak usah percaya sama orang. Kalau emang gimana-gimana kan kita yang tanggung jawab sendiri. Jadi ya lebih waspada juga mungkin saat-saat sekarang ini ya, banyak yang aneh-aneh. Gak cuma di Indonesia aja, mungkin di luar sana juga mungkin iya. Tapi ya udah, rawatlah anak sendiri aja deh, gak usah percaya sama orang. Mami Ole, ada pesan mungkin? Ya balik lagi, anak itu adalah amanah ya, kita harus bisa merawat, mendidik, menjaga. Pokoknya benar-benar diperhatikan gitu. Jadi ya mudah-mudahan para ibu-ibu ataupun para bapak-bapak di luar sana, para orang tua benar-benar harus bisa menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pastinya terima kasih banyak Mami Olan juga Mami Rama sudah mau berbagi cerita dengan kita ya kan. Dan pastinya pemirsa, ini mungkin menjadi sebuah pembelajaran juga buat kita semua, bahwa yang tadi Mami Olan bilang bahwa anak adalah amanah. Sayangilah anaknya, didiklah anaknya dengan baik dan rawatlah sampai dewasa. Yang pastinya semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat untuk pemirsa semua yang ada di rumah, dan kami sekali lagi turut berbelasungkawa atas kepergian dari Angeline. Semoga amal ibadah adik kita Angeline diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu lagi di ada aja berikutnya.